Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Hari ini aku mau camping loh. Mau lihat keseruannya? Ayo. Jelaskan tadi kan beberapa fungsi dan misi dari Tagana itu sendiri ya Kak ya. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara Tagana dan Basarnas? Apa tugasnya tadi kan? Terima kasih. Sejawab langsung. Jadi tugas dari Tagana dan Basarnas. Kalau Basarnas itu sesuai dengan pembagian tugas di sistem klasterisasi nasional. Jadi di tingkatan nasional itu sudah dibagi klaster masing-masing. Nah, masing-masing klaster itu kepalanya ialah BPBD atau BNPB. Jadi kalau pada saat bencana, kalau sudah tugas masing-masing, misalnya Tagana atau Dinas Sosial itu didirikan pengungsian atau didirikan tenda, buka dapur umum, kirim logistik, berikan layanan dukungan psikososial, itu tugas dari Dinas Sosial. Kalau Dio Basarnas itu lebih spesifik, dia hanya pencarian dan pertolongan, dia cuma nyari baik. Kalau Basarnas itu mulai di laut, di darat, di gunung, nah, dia tugas dia cuma nyari pencarian. Apabila korban sudah aman, itu tugas kami, kami yang menyambutnya. Kalau dia aman, kami akan tempatkan dia di tempat yang paling aman, di tempat, di shelter. Kami berikan makan, berikan minum, berikan logistik lainnya. Kemudian juga kami tempatkan dia di, hari sekarang sudah ada kasur, namanya kasur merah, itu senyaman mungkin kalau di pengungsian. Jadi itu tugas Tagana kalau atau Dinas Sosial. Kalau dia Tagana itu korban sudah aman, itu tugas kami untuk menempatkan mereka di tempat pengungsian. Kalau Basarnas itu hanya mencari, mencari dengan teknologi dan peralatan yang sangat canggih. Itu peralatan-peralatan kalau di Basarnas itu lumayan, ada mobil yang bisa di darat dan di banyu gitu. Jadi di darat bisa, di banyu bisa, di lumpur bisa, ya. Aduh, itu alat di Basarnas. Kemudian juga banyak kalau di Dinas Kesehatan apabila terjadi bencana, obat-obatan, itu tugas dari Dinas Kesehatan. Pendirian puskesmas darurat, itu tugas Dinas Kesehatan. Kalau dia misalnya longsor menutupi jalan, itu tugasnya bencana sosial. Nah, mungkin itu saja. Bencana perasaan ya? Ah, bencana perasaan. Itu IDL kamu ya? Itu cerita lo ya? Thank you.
dan subscribe di YouTube channel Pia Astira. See you. Nah, jadi buat kawan-kawan yang pengen masak mie, ini ada tutorial dari Bang Pran. Makan satu tak cukup, jadi dua harus. Jadi makan harus dua, boleh satu, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusan Katiansa. Ya, berhubungan saya selaku panitia di kegiatan Jambore anniversary yang ketiga tahun KPG Regional Sumatera Selatan. Kami mengadakan kegiatan alam ini berkemah kepada untuk umum ke seluruh penggiat alam yang bertempatan di bumi perkemahan Gandus. Dan terima kasih untuk Mbak Tias, dan kirim salam juga untuk calon istri saya dan calon mantu mertua saya. Baiklah, terima kasih. Di sini bergerak lebih juga kepedulian terhadap sesama. Nah, alhamdulillah, karena sangat disayangkan sekali komunitas yang sudah terbentuk lama dan circle-nya pun sudah mencakup seluruh Indonesia. Kenal sama KBG, dia nak numpang berteduh, nak numpang nginep segala macam itu pasti di backup. Itu karena sudah ada perjanjiannya itu. Jadi teman-teman yang ikut camping itu jangan sungkan, misalnya kayak lagi di Jawa misalnya, atau lagi di mana kayak gitu kan, butuh bantuan, ya kontak be. Kak, ada tak kontak anak-anak yang ada di Jawa misalnya kan, ya pasti dikasih. PG-nya sampai situ saja dulu. Untuk yang lebih jelas mungkin akan ditambahkan nanti oleh Kak Iqbal mungkin ya, selaku ketua KPG Regional Sumsel. Terima kasih.